Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Romantis Elektrik. Kali ini saya mau mereview barang baru ya, mau mereview alat atau robot. Namanya sweeping robot vacuum cleaner atau robot penyebut debu ya. Oke, langsung saja kita buka dan lihat isi dalamnya. Untuk kelengkapannya ada kain atau alat pelnya, ini bisa digunakan untuk mengepel juga. Terus ada buku petunjuk atau buku manual penggunaannya. Nah, ada juga charger. Untuk chargernya 3,7 volt. Dan untuk baterainya 3200 mAh. Ini untuk barangnya, untuk pembungkusnya sih bagus. Seperti sekarang kita buka. Nah, untuk desainnya sangat elegan ya. Ada perpaduan warna putih, emas dan hitam atau gold, lebih tepatnya rose gold ya. Mukanya juga halus. Ini tutupnya. Untuk bagian bawahnya ada beberapa komponen seperti roda yang berputar, ada sapu untuk membersihkan kotorannya, ada dua ya sapunya, dan ada penyedotnya. Ini penyedotnya. Nah, baterainya itu di sini. Ini ada dua roda yang bisa mengontrol maju apa mundur. Terus kegunaan kain ini untuk ditempelkan di bagian bawah dan dikasih sedikit air untuk mengelap atau mengepel ya. Kayaknya sangat halus. Warnanya juga oranye ya, bagus warnanya. Rodanya sih berputar dengan normal. Untuk bagian atasnya kita buka ya. Ada filter ya, atau untuk menyaring dan mengumpulkan debu. Cara bukanya juga sangat mudah. Tinggal diangkat. Nah, ini filternya. Di sini sih bisa menampung 400 ml ya, atau debu yang ditampung itu bisa 400 ml. Ukurannya kecil tapi sangat banyak karena bisa menyedot debu-debu yang kecil. Kalau ini untuk filter udara. Untuk barang sih tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu besar ya. Cukup untuk menyedot-nyedot bagian kolong meja atau bagian-bagian yang sempit. Warnanya juga sangat bagus ya, perduanya. Selain warna putih, kita juga ada warna hitam. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya, kalau dinyalakan ada lampu LED dan rodanya berputar dengan normal. Untuk chargernya juga gampang ya, tinggal dicolok doang seperti pada umumnya. Untuk pengisian daya, waktu pengisian 90 menit. Untuk daya digunakan juga tidak terlalu besar, hanya 3 watt. Untuk ketahanan kerjanya sih cukup lumayan lama ya, bisa 100 menitan itu non-stop, 100 menit non-stop. Untuk kualitas atau kekuatan sedotannya ada 1800 PA, dan suara yang dihasilkan juga sangat kecil ya, atau halus. Untuk area penyedotannya 150 meter persegi atau kamar yang kecil itu bisa cepat dan bersih ya. Tapi untuk yang area yang luas itu kayaknya cukup memakan banyak waktu. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Kalau ada yang minat bisa link di deskripsi ya. Kami ready stok banyak. Terima kasih.